Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan kemahiran menulis unit 1 jiran tetangga dan tajuk kita pada kali ini tahniah hadif. Untuk standard kandungan 3.1 asas menulis dan seterusnya standard pembelajaran menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk ayat. Seterusnya objektif kita pada akhir PDPC murid akan dapat menulis ayat berdasarkan kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai. Dan seterusnya kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya menulis ayat berdasarkan kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Baiklah, seperti kita sudah maklum dalam pembelajaran yang lepas, Cik Husin bersama keluarganya dalam menghadiri majlis Hari Keluarga Taman Impian. Pelbagai aktiviti yang telah mereka sertai dan di antaranya hadif menyertai pertandingan menulis tulisan berangkai. Baiklah, tanpa melengahkan masa, anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada halaman 4 dengan tajuk kita pada kali ini tahniah hadif. Mari kita baca bersama-sama. Hadif telah muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tulisan berangkai semasa Hari Keluarga Taman Impian. Rakan-rakan Hadif, Jit Wen, Jimmy dan Rajif berasa gembira atas kejayaan Hadif. Mereka telah memberikan kad ucapan tahniah kepada Hadif. Terima kasih warga Taman Impian. Hari Keluarga Taman Impian dapat mengeratkan hubungan sesama kita. Aktiviti seperti ini dapat memupuk semangat kejiranan dalam kalangan penduduk taman. Hadif telah muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tulisan berangkai tersebut. Rakan-rakan Hadif, Jit Wen, Jimmy dan Rajif berasa gembira atas kejayaan Hadif dan mereka telah memberikan kad ucapan tahniah kepada Hadif. Mari kita baca bersama-sama. Tahniah Hadif, kami ingin mengucapkan tahniah atas kemenangan kamu dalam pertandingan tulisan berangkai. Kamu sememangnya layak menjadi juara kerana tulisan berangkai yang kamu hasilkan sangat cantik dan kemas. Kami berdoa agar kamu akan terus percaya. Ikhlas, Jit Wen, Jimmy dan Rajif. Baiklah, seperti kita sudah maklum, untuk aktiviti kita pada kali ini, anda diminta untuk menulis ayat berdasarkan kad ucapan dalam bentuk tulisan berangkai. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjukkan sedikit simulasi ataupun kaedah bagaimana untuk kita menghasilkan tulisan berangkai dengan kemas. Baiklah, untuk simulasi ini, saya akan memilih beberapa perkataan sahaja berdasarkan ucapan yang diberikan oleh Jit Wen, Jimmy dan Rajif. Okay, untuk itu, saya memilih perkataan mengucapkan tahniah. Dan seterusnya, saya akan menggunakan perkataan ini untuk saya melakukan simulasi kaedah menghasilkan tulisan berangkai. Baiklah, untuk menghasilkan tulisan berangkai, kita perlu menggunakan tiga garisan pada buku anda. Hal ini bertujuan untuk memastikan tulisan yang akan kita tulis sebentar nanti mengikut panduan. Dan mari kita lakukan bersama-sama. Perkataan mengucapkan. Baik, jika anda dapat lihat bagaimana kaedah yang telah saya lakukan sebentar tadi, saya menulis huruf dengan cara memberikan sedikit tekanan mata pensel ketika menulis huruf, manakala saya akan mengurangkan tekanan ketika untuk menyambungkan antara huruf dengan huruf yang lain. Namun, berdasarkan simulasi yang saya lakukan, anda tidak dapat melihat perbezaannya kerana saya menggunakan pen digital berbanding anda melakukannya menggunakan pensel secara fizikal. Dan seterusnya, perkataan tahniah.
Baiklah, berdasarkan simulasi yang telah saya lakukan sebentar tadi, saya kena percaya anda mampu untuk menghasilkan tulisan barangkai. Namun, anda jangan berasa tertekan kerana anda perlu melakukannya dengan kemampuan anda sendiri. Dan apa yang paling penting, anda perlu melakukannya dengan teliti dan dengan penuh kesabaran. Baiklah, teman-teman sekalian, untuk tugasan kita pada kali ini, anda diminta untuk menulis ayat berdasarkan ucapan dalam bentuk tulisan barangkai. Untuk itu, anda boleh menggunakan kreativiti anda untuk menghasilkan kad dan seterusnya menuliskan ayat berdasarkan ucapan dalam bentuk tulisan barangkai. Mari kita lakukan bersama-sama. Baiklah, saya kena percaya anda mampu untuk menyelesaikan tugasan kita pada kali ini. Dan apa yang penting, anda lakukanlah dengan penuh kesabaran dan penuh kesungguhan. InsyaAllah, anda akan mampu menghasilkannya dengan baik. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.